Salam sejahtera, Malaysia. Berita hangat petang ini dipetik dari agenda daily bertajuk Parlimen Bubar, tapi Dun Tiga Negeri kekal hingga habis penggal kata PAS. PAS yang memerintah di tiga negeri, yaitu Kedah, Terengganu, dan Kelantan, menegaskan tidak akan membubarkan dewan undangan negeri. Dun, walaupun kerajaan pusat membubarkan parlimen sebelum penggal berakhir tahun depan. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Takyudin Hasan berkata, PAS berpendapat tiada keperluan untuk mengadakan pilihan raya negeri PRN di ketiga-tiga negeri berkenaan. Mengikut perlembagaan, sesuatu dewan itu temponya adalah sehingga lima tahun, bermula daripada hari pertama persidangan dewan tersebut. Kalau kita tengok dari tempo pilihan raya umum PRU ia belum lagi mencukupi tempo 4 tahun malah memandangkan faktor negara masih dilanda wabak Covid-19 kita rasa tiada keperluan pun untuk ketiga-tiga negeri ini diadakan PRN itu keputusan kita sebelum ini tidak timbul isu pembubaran cuma akhir-akhir ini saja katanya memetik laporan bernama hari ini Sementara itu, Takyuddin juga menolak dakwaan bekas ahli parlimen PAS Kuala Nerus, Datu Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Ghazali, bahwa beliau tidak diberi peluang untuk memberikan pandangan dan pendapat terhadap parti. Katanya pasal 16 Perlembagaan Parti menyatakan dengan jelas setiap ahli berhak memberikan pendapat dan pandangan kepada parti, bahkan termasuk kepada Presiden PAS adalah tidak benar seorang ahli PAS, apatah lagi ahli jawatan kuasa kerja pimpinan tertinggi mengatakan dia tidak boleh memberikan pandangan kepada parti memandangkan ini satu jaminan dalam perlembagaan. Cuma isunya kalau kita tidak hadir ke mesyuarat, macam mana kita nak bagi pandangan? Kalau kita hadir ke mesyuarat tetapi kita tidak bercakap, macam mana kita boleh kata kita tak diberi ruang untuk beri pendapat soal beliau. Isnin lalu Muhammad Khairuddin mengumumkan pendiriannya keluar daripada PAS berkuat kuasa serta murtad. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.